Cadangan memperkenalkan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai dialu-alukan yang disifatkan ahli ekonomi sebagai langkah ke arah landasan tepat, walaupun pakar pencukaian pula berkata ia memerlukan kajian lebih mendalam. Ketika membentangkan belanjawan 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan akan mengkaji untuk memperkenalkan kadar rendah CGT bagi pelupusan saham tidak tersenarai bermula 2024. Pengarah penyelidikan Bait Al-Amanah, Benedict Wirasina, berkata langkah itu bertepatan dan mahu ia dilaksanakan secepat mungkin bertujuan meningkatkan pendapatan. Profesor Ekonomi dari Monash University Malaysia, Nias Asadullah, bersetuju bahawa pengenalan CGT pada 2024 adalah landasan tepat mengambil kira negara ASEAN lain seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam semuanya mengenakan CGT. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pendidikan Pasaran, Carmelo Felito, berbeza pandangan dengan berkata pengenalan CGT bukan langkah bertepatan memandangkan negara bergelut menarik pelaburan. Ketua Cukai PricewaterhouseCoopers Malaysia, Jagdeep Singh, menasihatkan kajian mendalam terhadap potensi mengenakan CGT perlu dilakukan secara dasar terukur.